Mengbelas-belas warga di salah sahiji lembur di Kabupaten Cianjur, Katarajang, Sasalad Muntaber. Jolo 5 poe, warga ngarandapan nyeri sirah langlayesan turta tajam. Senajan kitu warga Senggah, pikeun uubar lantaran ngasar, ngarasa luang positif COVID-19 ku pihak Puskesmas. kaos kitu kayan 12 urang warga lembur Cisawer, desa Cisala Kecamatan Cidaun Kabupaten Canjur, Ges tisaprak lima poe eta warga sala Lemburte, kata Rajang sa Salad Muntaber. Puskesmas Cidaun saita ngadegdeg ke eta lembur piken mubaran warga lantaran warga Nangan Gering Muntaber, Tursenggah piken ubar ka Puskesmas lantaran Inggris dicendeken copvid18. Gejala awal Anuukasa keluarganya Tart tajam Attawarman Mien Turta awak Lang Laesen Lumassarkan hasil pemeriksaan kasehatan ku tim Puskesmas Cidaun kiwarikayan eta warga Mimitipuli. Eta warga nu 12 orang teh tayan nu reaktif COVID-19. Eta sesalat buntaber teh balukar lingkungan anu kurang bersih, upama salah seorang warga katerap buntaber bakal tatalepa kanu sejen. Kami tadi langsung mengirimkan tim medis dan langsung dengan dua ambulan untuk mengecek lokasi. Setelah sampai di sana, kita tanggulangi, kita tangani semua yang terkena dan ternyata memang kalau sampai terjadi kegawat daruratan dan pasien yang harus dirawat itu tidak tapi memang ada peningkatan sedikit kasus mungkin hal ini dikarenakan adanya kurang PHBS atau perilaku itu sehat dari masyarakat Bikin nyinglar sumber naita sesalat buntaberka warga sejena pihak puskesmas maya ngelakuran pemeriksaan kesehatan satu tas ngubaran eta warga nu 12 orang tea Heri Setiawan, Bandung TV